Ya udah kakak. Oh no. Udah, itu abangnya biar tidur. Abangnya belum tidur. Kakak juga belum tidur siang. Yuk kita tidur. Ini apa nih di matamu nih? Ya ampun, sampai makanan ayam malah di matanya loh. Mereka mainin tadi nih. Ya ampun. Dia mainin makanan ayamnya. Abang, kasih ayamnya istirahatin. Abang, ayamnya jangan digituin sayang. Jangan digituin. Udah aku lepasin, mah. Iya. Masukin ke dalam kardusnya. Dimasukin kardus aja. Takutnya nanti ada kucing. Kucing itu ini loh, kalau anak ayam. Kucing kadang tangkap anak ayam loh. Dia nanti matiin. Iya, pelan ya. Ya, masukin di situ aja. Nah. Agak ditutup sedikit aja, Bang. Agak ditutup aja dikit kardusnya. Itu di rumah ya? Dimasukin ya ayamnya, Mbak, atau di depan ini? Tuh. Udah, jangan terlalu tutup banget. Ini. Yang penting kucingnya nanti nggak lihat. Kalau kucing lihat itu ayamnya di ini loh, di cakar. Baru nanti kadang di ini dimakan sama kucing. Biasanya di mana? Oh. Tapi kucing udah jarang kali di sini ya. Kalau kucing udah mulai jarang ya nggak masalah sih. Tapi biasanya kucing sama anjing gitu juga. Oh iya. Tutup. Ya, bikin di situ aja. Halo, Kak Jaskia bilang. Pun ada dia enak ya nyapu. Ya udah apa? Ya kerup dulu paku. Iya. Aku nggak bisa. Jadi, kerup-kerupin deh. Ya agak tutup sedikit ya ayamnya ya. Oh, enggak ada kardus yang dibolongin ya. Kalau ada kardus yang dibolongin dikit boleh. Kalau begini nanti ayamnya takut dimakan kucing. Kardusnya udah tutup. Iya. Udah, biarin aja ayamnya di situ ya. Tak mau ya kamu makan. Biarin aja ayamnya ini. Apa namanya? Dia bakal makan sendiri ya, ditutup gitu. Ya. Udah gitu aja. Iya. Nanti dengar-dengar aja, Bang. Udah ditutup gitu aja kakak, ditutup aja sayang. Harus dilihat ada kucing nggak, kalau ada kucing nanti bahaya. Nanti ayamnya diambil kucing. Bahaya. Kak editor Sri Devi sehat kak. Halo Kak Jaskia. Oh, Indonesia juga. Iya, diri jawab nih, baru lihat nih. Halo Deng Naba, Makassar ya Dayengnya, boleh ikut? Boleh dong. Iya, dijawab. Kakak aku pamit ya. Oke kakak, hati-hati. Kira ngapain tuh? Awas. Bilang.